الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه الرائع كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم باب yang menjelaskan tentang Al-Kuhan dan yang semisal mereka dari para tukang ramal minal arrafin warrammalin. Dan yang dimaksud dengan Al-Kuhan adalah jamak dari Al-Kahin, yaitu seseorang yang mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, Al-Mughayyabat, yang diambil dari jalur Mustariqus Sama', pencuri berita dari langit, dari kalangan para jin, syayatin. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu bahwa syayatin di antara mereka ada yang berusaha untuk mencuri berita dari langit, mendengarkan apa-apa yang akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka pun saling bantu membantu alal itsmi wal udwan, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Mereka bersusun hingga mereka pun mencapai langit. Lalu mereka berusaha mendengarkan berita-berita tersebut dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada zaman Al-Fatrah, perbuatan mereka ini sering mereka lakukan. Naam, dan di sana banyak dari kalangan para dukun yang kemudian mereka menyerap ilmu dari para syaitan tersebut, mengabarkan hal-hal yang gaib yang telah dicampur dengan berbagai macam kedustaan dari para jin dan syaitan tersebut. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu mulai berkurang, disebabkan karena Allah azza wajal telah menjadikan asyuhub, ya, bintang-bintang, atau disebut pula meteor, untuk kemudian membunuh para syaitan tersebut. Dan di antara mereka ada yang terkena dari asyuhub ini, di antara mereka pula ada yang berhasil lolos, dan mereka itulah yang menyampaikan ke telinga para dukun. Lalu telah dicampur dengan berbagai macam kedustaan, sehingga ketika ada seorang mendatangi dukun, maka dukun ini pun mengabarkan sebahagian dari apa yang dikhabarkan dari syaitan tentang perkara yang gaib. Namun telah dicampur dengan berbagai macam kedustaan tadi, dan dia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Kahin. Dan sini menunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki oleh para kuhan minasyaitin, dari kalangan para syaitan yang mencuri khabar-khabar tersebut dari langit. Ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutnya pembahasan ini dalam kitab Tauhid
untuk menjelaskan bahwa Al-Quhan dan yang semisal mereka termasuk di kalangan orang-orang yang menentang At-Tauhid tersebut. Menentang Tauhid dan menentang para penolong At-Tauhid. Dengan berusaha mereka dan tolong menolong dengan para syaitin dari kalangan jin untuk menyebarkan kesesatan. Untuk menyatakan bahwa di sana ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menimbulkan keyakinan pada sebagian orang bahwa si fulan yattali'u 'alal ghaib. Si fulan mengetahui perkara yang gaib. Si fulan mengetahui apa yang terjadi. Si fulan mengetahui kapan dia mati dan seterusnya. Min hadhil akadzib wal iftira'at. Ya. Mungkin ada di antaranya yang dia khabarkan dengan khabar yang benar karena dia ambil dari pencuri khabar tersebut, akan tetapi telah dicampur dengan berbagai macam kedustaan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fayadzibu ma'aha mi'ata kidbah. Maka ikhwan fillah azakumullah, untuk menutup pintu kekufuran ini dan untuk menutup pintu kesyirikan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seorang muslim wa huwa yu'minu billah wa bil yaumil akhir untuk mendatangi para dukun, para tukang ramal dan yang semisal mereka yang sok mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang berkenan tentang permasalahan ini. Kata beliau rahimahullah, rawa muslimun fi sahihih, telah diriwayatkan oleh al-imam muslim di dalam sahihnya, an ba'di azwajin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari sebagian istri nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ani nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, dari nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sebagian dari istri yang dimaksud di sini adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Abu Mas'ud rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata 'arrafan فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. Barang siapa yang mendatangi arraf, nanti di sini beliau akan sebutkan definisi dari al-arraf, bahwa dia adalah orang yang menjadikan dalil perkara-perkara yang dianggapnya sebagai muqaddimah untuk mengetahui satu hal, ya, yang tersembunyi. Apakah itu kecurian ataukah barang yang hilang dan yang semisalnya, ya. Dan terjadi khilaf tentunya dalam permasalahan ini. Ada pula yang mendefinisikan bahwa al-arraf itu lebih umum daripada dukun al-kahin. Setiap dukun arraf dan tidak semua arraf itu dukun. Sehingga secara umum, apakah mengabarkan tentang perkara-perkara yang hilang misalnya, ya, dari pencurian barang yang hilang, ataukah mengabarkan tentang berita-berita yang akan datang dari al-mughayyabat dengan melalui muqaddimat-muqaddimat, ya, ramalan-ramalan yang akhirnya dengan muqaddimat-muqaddimat tersebut, ciri-ciri itu, maka dia pun melakukan peramalan dan memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang.
dengan berbagai macam cara. Ya, di antara mereka ada yang dengan melihat tangan, goresan-goresan tangan pada telapak tangan misalnya, lalu kemudian dilihat dan dicocokkan dengan sesuatu yang akan terjadi yang ada pada dia, ataukah dengan goresan-goresan di tanah dan yang semisalnya. Masing-masing dari mereka memiliki cara-cara tersendiri, baik dari kalangan para kohan maupun dari kalangan ar-rafun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ar-raf fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, menanyainya, ya, fasaddaqahu, lalu kemudian dia pun membenarkannya. Lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima dari orang tersebut yang mendatangi al-arraf, yang lalu bertanya dan membenarkan, tidak akan diterima baginya salat 40 hari. Yani 40 hari dan 40 malam tentunya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah menjelaskan kepada kita larangan mendatangi al-arraf dari kalangan para normal, yang tidak normal, para tukang ramal, para dukun, dan yang semisalnya. Dan wajib bagi yang mengetahui hal tersebut dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengingkaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yajibu ala man qadara ala dhalik min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata syai'an min dhalika min al-aswaq wa yunkir alaihim ashaddan nakir wa ala man yaji'u ilaihim ولا يضطر بصدقهم في بعض الامور ولا بكثره من يجيء اليهم ممن ينتسب الى العلم فانهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في اتيانهم من المحذور. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, wajib atas setiap orang yang memiliki kemampuan dari orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, untuk kemudian mereka mengingkari siapa saja yang melakukan hal tersebut, baik di pasar maupun di tempat yang lainnya, dan mengingkari mereka dengan pengingkaran yang keras, dan mengingkari pula terhadap orang-orang yang suka mendatangi mereka, dan jangan mereka tertipu dengan kebenaran yang dia ucapkan pada sebahagian perkara. Dan jangan pula dia tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka dari orang-orang yang menisbahkan diri mereka sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz, lalu mendatangi para dukun, ya, para tukang ramal dan lain sebagainya. Sebab mereka bukanlah dari orang-orang yang rasikh, memiliki kekokohan dalam ilmu, bahkan mereka ini termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uqubah, hukuman bagi orang yang mendatangi al-kahid al-arraf, bahwa salat mereka tidak diterima selama 40 hari. Kata-kata lam tuqbal, apa maknanya? Apakah tidak diterima? Adamul qabul yang dimaksud di dalam hadis ini, yakni wujuduha ka'adamiha, mereka mengerjakan sholat itu sama dengan tidak mengerjakan, ya, sehingga ketika telah melewati 40 hari mereka harus mengganti seluruhnya selama 40 hari. Apakah itu yang dimaksud? Ataukah yang dimaksud adalah tidak diterima sholat seorang tersebut dalam artian ketika dia mengerjakan yang wajib tidak ada pahala sama sekali, dia tidak mendapatkan pahala dari sholat dia selama 40 hari dan 40 malam,
hanya sekedar menunaikan kewajiban semata. Hanya sekedar terlepas dia dari kewajiban. Adapun pahala dia tidak mendapatkannya. Selama 40 hari, 40 malam dia dalam keadaan rugi. Ya, karena tidak diberi pahala dari apa yang dia kerjakan. Nah, dari ibadah. Walhasil bahwa lafaz yang disebutkan di dalam asy-syara' dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adamul qabul, tidak diterimanya suatu amalan, terkadang dimaksud salah satu dari dua hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan adamul qabul, tidak diterimanya suatu amalan, yakni tidak diterima amalan tersebut, baik pahalanya dia tidak mendapatkan, dan amalan yang dikerjakannya batil. Ya, tidak sah. Sehingga dia harus mengulangi. Contohnya seorang yang beribadah dalam keadaan muhdith, berhadas, tidak dalam keadaan taharah. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Ya. Tidak Allah Subhanahu wa taala menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. "La yaqbalu Allahu hadzal 'amal bi dzatihi." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima zat dari amalan itu. Lah pahalanya, dia tidak mendapatkannya. Bahkan amalan yang dikerjakan, seperti dia tidak mengerjakannya. Sehingga, apabila dia mengerjakan sholat dalam keadaan berhadas, dia harus mengulangi amalan itu. Dia harus mengulangi kembali, ya, setelah dia menghilangkan atau mengangkat hadas dari dirinya. Nah, ini makna adamul qabul. Dan terkadang yang dimaksud dengan adamul qabul tidak diterimanya, yakni dia tidak mendapatkan pahala, adapun zat dari amalan tersebut sah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa barang siapa yang mendatangi arraf atau kajahin, lalu bertanya kepadanya dan membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, yang dimaksud dengan tidak diterima, yaitu bahwa dia tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa sholatnya orang demikian sah. Dan tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Tidak diperintahkan setelah 40 hari, dia harus mengulangi sholatnya. Tidak. Sebab yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pahalanya tidak akan dia dapatkan sama sekali. Hanya sekedar dia menunaikan kewajiban. Ya. Dan dia tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi bukan yang dimaksud dengan hadis ini bahwa ketika dia mengerjakan sholat sama dengan dia tidak mengerjakannya. Sehingga nanti timbul pemahaman yang lain. Dan salah dalam memahami hadis tersebut, berarti kalau mendatangi dukun sudah terlanjur, berarti tidak terima ibadah yang selama 40 hari, maka dia tidak sholat. Dan ini batil. Tidak benar yang demikian. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini bahwa ibadahnya sah. Ibadah yang dikerjakan adalah ibadah yang sah. Akan tetapi, dia tidak mendapatkan pahala. Hadza alal qaul ar-rajih. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin shalawatullahi wa salamuhu alaihi, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Walil arba'ati wal hakim
Wa qala sahihun ala syartihima. Dan juga diriwayatkan oleh arba'ah, yakni ashabus sunan. Demikian pula al-hakim. Dan mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataukah dukun, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah mencakup Al-Qur'an was sunnah. Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyidin 'an Ibnu Mas'udin mithluhu marfu'an. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud, semisalnya yakni sama dengan lafaz yang sebelumnya secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil di dalam hadis ini ada dua akibat bagi orang yang mendatangi para dukun. Akibat yang pertama disebutkan di dalam hadis, yang pertama disebutkan oleh Syekh, bahwa barang siapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Akibat yang kedua disebutkan di dalam hadis yang berikutnya, bahwa barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita menjama antara dua hadis ini? Hadis yang pertama mengatakan dia tidak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Ya. Yang berikutnya menyatakan dia kafir dengan apa yang diturunkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Al-Kitab was Sunnah. Sebab Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan dari Allah azza wa jalla. Di antara para ulama ada yang menafsirkan makna kufur yang disebutkan di dalam hadis ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Makna kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ya. Kalau dengan penafsiran seperti ini, fala iskal. Tidak ada iskal. Ya. Berarti yang dimaksud adalah kemaksiatan yang tidak sampai pada derajat yang mengeluarkan seorang dari Islam. Nah. Ya, yaitu maksiat. Akibatnya maka salatnya 40 hari tidak diterima. Nah. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang menyatakan, ya, bahwa zahir dari hadis ini menyatakan kafirnya. Zahir dari hadis ini menyatakan kufur seorang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Dan kufur yang zahir adalah kufur yang menyebabkan dia keluar dari millah, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada mazhab yang ketiga dari riwayat yang masyhur dari Al-Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, bahwa tawakuf tidak dihukumi, yaitu kafir keluar dari Islam. Ya. Tawakuf. Namun dia adalah kekufuran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhasil, para ulama yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, maka mereka pun
mentafsir dan memerinci dalam hal ini. Kalau seorang mendatangi dukun, hanya sekedar bertanya saja. Dengan maksud hanya sekedar bertanya. Tidak ada maksud yang lain. Ya, maka orang yang seperti ini tidak terima sholatnya selama 40 hari. Hanya sekedar bertanya. Walaupun tidak ada niat untuk membenarkan. Akan tapi yang demikian ini akan mengantarkan dia kepada pembenaran apa yang dikatakan oleh Al-Kahin yang menyebabkan kekufuran pula. Maka sebagai ganjarannya tidak diterima sholatnya 40 hari. Apabila dia mendatanginya dan dengan dia membenarkan apa yang dia ucapkan dan dia percaya, dia yakin kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Kahin, maka akibatnya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir. Ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini menunjukkan bahwa mendatangi, hanya sekedar mendatangi Al-Kahin, mazmum, tercela, haram hukumnya. Haram kan? Ya. Hanya sekedar mendatangi. Atau apalagi mendatangi dukun tersebut dalam rangka untuk membenarkan apa yang dia katakan. Percaya penuh dengan ucapan para tukang ramal ini dan para dukun tersebut. Maka ancamannya adalah kekufuran. Waliyadu billah. Namun kalau seorang mendatanginya dengan maksud imtihanuhum, mengetes mereka, menguji mereka, dan tentunya seorang yang mendatanginya disyaratkan harus punya ilmu, ya, dalam hal ini jangan sampai dia terpengaruh dan terkalung terhadap Al-Kahin. Nah, maka yang demikian ini diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang yang diperkirakan oleh sebagian para sahabat bahwa dia Dajjal, Ibnu Sayyad, Yahudi. Datangi dan dia kahin. Dia seorang dukun. Maka datangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah kepada dia, "Inni khabbatu laka khaba'an." Aku menyembunyikan sesuatu kepadamu. Terka apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu. Kata Ibnu Sayyad, "Adduh, adduh." Ya, adduh, adduh. Naam. Hanya itu yang bisa dia baca. Bahwa yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah duh. Tapi dia tidak tahu apa itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhsa falan ta'dwa qadrak." Cukup sampai di situ. Kamu tidak akan melampaui batasan perkataanmu dari duh. Yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Ad-Dukhan. Tapi dia tidak mampu untuk melengkapi ad-duh. Ya, lalu dia mengatakan, "Ya'tini kadhibun wa shadiq." Datang padaku yang pendusta dan yang jujur. Naam, ikhtalata 'alaihi. Walhasil, para ulama berdalil dengan ini menunjukkan bahwa kalau mendatangi dukun dalam rangka untuk imtihanuhum, ikhtibaruhum, hukum boleh. Ya. Dan apabila mendatangi dukun tersebut dalam rangka untuk mentakjiz mereka, melemahkan mereka, ya, dan menghinakan mereka di hadapan umum, dan tentunya harus memiliki ilmu, kemantapan, kekuatan iman, wal istiqamah was tsabat alal iman, maka dalam hal ini dianjurkan terkadang sampai pada tingkat wajib demi untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perincian seperti ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa'an Imran ibn Husain marfu'an. Dan dari Imran bin Husain secara marfu', pentahkik kitab ini menyatakan hadis ini hasan. Naam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu." Bukanlah dari kami
orang yang melakukan tatayur, nanti ada bab tersendiri menjelaskan tentang at-tiyarah, ya, dua bab setelah ini, dan telah kita jelaskan dahulu bahwa yang dimaksud dengan tiyarah adalah at-tasya'um, nah, menimbulkan sikap pesimis terhadap apa yang dilihat ataukah yang didengar dari bunyi-bunyian, dari suatu yang dipandang, lalu menjadikan suatu itu untuk menentukan nasibnya apabila dia melakukan sesuatu atau tidak. Autotuyyura lahu, ataukah orang yang ditatayuri, yaitu menerima perkataannya orang yang tatayur dan mengikutinya. Ya, misalnya orang ini ingin berangkat, atau orang ini ingin mengadakan pesta pernikahan misalnya pada hari fulan, bulan fulan, tahun sekian. Maka dia pun mendatangi orang yang dianggap sebagai tokoh dalam hal penentuan nasib. Ya, ditanya, gimana menurutmu? Apakah benar pada tanggal sekian, pada bulan sekian, saya akan mengadakan pesta pernikahan? Wah, diperiksa dulu sebentar. Wah, dengan berbagai macam cara. Apakah itu dengan burung? Ya, kebanyakannya disebut kata tatayur, yang ini dari at-ta'ir, atau dengan yang lainnya. Ya, buka primbon dulu. Ya, primbon nasib. Nah, orang-orang Jawa, ya, ngerti masalah primbon. Iya. Nah, wah, ini nggak boleh. Bahaya. Hari sial. Nah, dan tidak pas. Dan semuanya diperiksa. Siapa yang dinikahi? Dari keturunan mana? Oh, nggak pas. Ya. Nah, adapun si fulan dari keturunan Raden misalnya. Nah, gak pas untuk dijodohkan dengan si fulana. Kenapa? Ini akan mendatangkan demikian dan demikian seterusnya. Nah, dan yang lainnya dari berbagai macam tatayurat. Autakah hada autukuhina lahu, ataukah yang melakukan pekerjaan perdukunan, yaitu dukun sendiri, ataukah yang mendatangi dukun, tukuhina lahu, yang didukuni, ya, yaitu yang dia datang pada dukun lalu kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Au sa'ara au suhira lahu, ataukah yang menyihir, ataukah yang minta untuk diamalkan sihir tersebut. Dia mendatangi minta si fulan disihir. Ya. Nah. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid, wa rawahu at-Tabrani fil Awsat, yani al-Mu'jam al-Awsat, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, min hadits Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas, duna qawlihi, tanpa ada perkataan yang berikutnya, wa man ata ila akhiri. Jadi hanya sampai pernyataan aw suhira lahu. Ya. Dari hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tayyib lahuna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.